Silaturahmi dan banyak orang. Kita berharap nantinya keterampilan untuk kopi bisa tumbuh berkembang.
Karena saat ini ada begitu banyak ilmu, ada begitu banyak seni dalam urusan perkopian. Sesuatu yang dulu jarang sekali. Tadi sambil duduk kita ngobrol di sana tentang betapa dulu kopi itu sangat sederhana. Sekarang kopi punya variasi yang luar biasa. Insya Allah nanti Jack Kopi bisa muncul sebagai salah satu varian kopi khas Jakarta yang bisa dikenali. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini semua awal yang penuh keberkahan, perjalanan yang penuh keberkahan, dan insya Allah memberikan manfaat bagi umat dan bagi begitu banyak orang di Jakarta. Jadi selamat buat semuanya, juga untuk barista baru kita ini. Amin. Ya. Mudah-mudahan ini awal. Tadi saya udah nyoba kopinya. Oh, ya. Kopinya itu nggak enak. Enak sekali. Jadi bukan enak, tapi enak. Enak sekali. Kalau ditanyain, do you like it? No. I love it. Dilangin dong, I love it. Kita suka sekali, insya Allah terus makin berkembang, gitu ya. Dan saya ingin menyampaikan dukungan, mudah-mudahan tempat ini berkembang di saat perekonomian kita tumbuh berkembang. Amin. Jadi meskipun sekarang masih PSBB, masih ada coret-coret tuh di pembatasan, insya Allah nanti sesudah pandemi terkendali tempatnya akan bisa ramai. Amin. Amin. Begitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum meninggalkan tempat, Daniel, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah datang prasasti diselesaikan dan diresmikan oleh Pak Gubernur. Maka dengan ini kami minta Pak Habib Yus Asadjiri membacakan doa sekaligus untuk pemotongan tumbang. Silakan Pak Habib. Varian kopi yang bisa menjadi kebanggaan kita. Kita tahu bahwa dalam kopi ini ada banyak ilmu dan seni. Sesuatu yang beberapa tahun lalu kita belum banyak merasakan. Kalau dulu kopi saja, sekarang ada ilmunya, ada seninya.
dan mudah-mudahan Jack Coffee ini menjadi salah satu kopi yang memiliki varian unik yang bisa menjadi khas Jakarta, dan mudah-mudahan nanti akan lebih banyak orang yang suka dan mampir di sini. Begitu ya. Selamat ya. Buat Jack. Baik, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita soft opening. Nah, sekarang ini pas tanggal 21 kebetulan hari lahirnya Azadel. Jadi sekarang sekalian grand openingnya sudah berjalan lancar dan dihadiri oleh Gubernur kita Pak Anies Baswedan. Yang kita tahu semuanya beliau sibuk, tapi waktunya itu baik sekali ya, tidak bisa hadir. Kasih kado apa nih Bang Zek? Kadonya doa, kadonya lagi yang ada yang diminta mungkin yang ada ya, tapi saya tahu nantilah mungkin hari ini atau besok di eksekusinya kado ini. Amin. Nah, jadi gimana rasa syukurnya nih? Ya alhamdulillah, senang lah ya pastinya. Bukan cuma ulang tahun biasa, tahun ini ya spesial, kedatangan Pak Gubernur juga bisa diucapin langsung sama Pak Gubernur. Didoain lagi ya. Didoakan lagi ya. Iya. Satu banding berapa juta lah itu kelangkaannya. Kelangkaannya. Ya nggak pernah orang bisa dapatkan semudah itu ya. Ya. Semua pada hari ini kita memang tidak mengundang banyak orang, untuk keluarga besar saja. Masih kondisi seperti ini, tapi alhamdulillah Jax Coffee bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Ada masa ini, dan insyaallah Azadel sebagai owner ini dapat memanage dengan baik ke depannya, dan dapat berkembang ke outlet-outlet, ke mall-mall maupun ke tempat-tempat lain. Ada harapan khusus mungkin dari Azadel ntar kedepannya, apalagi mau menikah mungkin? Mau jadi polisi dia tuh? Ya, amin. Pokoknya harapannya semua yang terbaik lah buat keluarga, buat Jax Coffee, buat Indonesia juga, buat pandemi ini juga ya cepat berlalu lah. Kembali pulih. Nah ini Al Jabar, stay sini. Bang, komentar apa tadi Bang? Pak Anies datang sini merasakan kopi. Ya, jadi komentarnya Pak Anies sangat apresiat sekali ya, dan sangat bangga dengan desainnya Jax Coffee, dan penuh andalan Jax Coffee, maupun tempat ini kan di sentral ya, tidak begitu jauh. Jadi bisa kemana saja, bisa orang bisa mampir. Dan juga Pak Anies mengatakan agar depannya dapat berkembang lagi, terutama Azadel ya, karena kan Azadel ini owner. Saya sebagai orang tua mengawasi, memonitor dan support. Itu pun dari Neng Mirda, karena Neng Mirda kan tahu sendiri banyak juga kesibukan lainnya. Tapi jangan lupa nih, saya kasih bocoran nih ya, tanggal 26 akan ada soft opening di Jax Hair Color. Nah itu usahanya nih ya. Jadi setelah Jax Coffee ada juga Jax Hair Color gitu. Temanya apa sih, desainnya dari kakak sendiri? Oh ini sebenarnya yang apa nih, yang mana nih? Ini, yang kopi. Jax Coffee. Okay. Ini lebih ke industrial sih kita ngambil konsepnya ya. Karena banyak customer yang datang, mereka sih komen tentang konsepnya ini industrial dan konsep laki banget. Jadi yang ngambil, kalau konsepnya kayak gini kan agak lebih adem gitu. Jadi ya cocok lah buat orang kecil santai di sini tuh. Enggak ya. Terlalu yang formal. Iya. Jadi semuanya bisa masuk ke sini. Ibu-ibu juga kadang-kadang ngajakinnya ke sini. Gitu, aku sampai aduh.
itu bagus buat foto gitu. Oh iya, kadang-kadang mereka datang tuh ngelihat spot-spotnya juga kan. Dan selama recording masih di slot ya, 15 menit. Dengan teman-teman. Mau mampir silahkan. Daripada di jalan macet-macetan ya kan, mendingan mampir dulu. Nanti jam macetnya udah agak berkurang macetnya, bisa lanjut lagi. Yang mau ke salon nanti tanggal 26 ke salon ya. Mau dipotong, diwarnain silahkan. Diskonnya 40%. Ya. Untuk potong. Ya. Potong untuk kerimbat, mani-pedi dan lain-lain ya, kayak misalnya hair spa atau apa perawatan itu bisa dapat potongan 40%. Bang, untuk harga tersendiri di sini dari kisaran berapa sih? Terjangkau gak sih untuk kalangan-kalangan? Alhamdulillah ya. Kalau di sini terjangkau. Kita mulai start harga itu dari paling murah itu 15.000. Ya, paling mahal sih cuma sampai 45.000 ya. Jadi masih terjangkau lah buat semua kalangan. Dan gak cuma kopi gitu. Jadi ada burgernya juga, ada hotdognya juga, ada kentang mayo juga gitu. Jadi ada kayak roti bakar, Indomie kornet, ya anak-anak lah gitu ya, maksudnya ABG-ABG deh gitu. Masih kayak dia milenial, aduh salah saya maaf. Milenial-milenial, jadi makanya alhamdulillah soft opening pun ya walaupun dengan tentunya dengan mengikuti peraturan yang ada ya untuk kesehatannya, kita kadang suka apa namanya sampai ada yang kayak waiting list gitu, nunggu dulu karena tempat semuanya penuh gitu. Jadi alhamdulillah, artinya so far so good ya Del, karena kan kita juga deg-degan juga, bukannya kita nggak apa deg-degan gitu loh dalam masa-masa seperti ini, bisa nggak ya jalan nggak ya kan gitu ya, tapi namanya orang berusaha gitu kan, apa sih kalau kita takut ini takut itu mau kapan majunya kan gitu. Jadi seperti yang Mira juga gitu kan, masa-masa pandemi diisi dengan banyak kegiatan termasuk nggak takut ngeluarin single gitu, dan alhamdulillahnya Abang Jeki ada di mana-mana menepati number one di setiap radio-radio di 5 kota besar itu luar biasa, nggak nyangka ya itulah di balik semua ujian dan lain-lain pasti ada yang Allah titipin kebahagiaan, Allah titipin buat kita. Ngomong-ngomong, dirimu berdua sudah punya anak besar ya, gimana nih? Orang tahunya cuma aja berdua. Iya, memang. Ya, jadi gini, memang banyak orang nggak tahu mungkin Azabel dan Zidan, ya orang tahunya Al Jabar. Tetapi jangan salah, Al Jabar ini dia melihat kakaknya ini Azabel dan Zidan. Nah, Azabel ini dia juga otodidak, artinya bisa bermain musik, bisa bernyanyi, bisa beatbox, bisa yang lain-lain. Itulah kelebihannya. Dan pun juga seperti itu, makanya Alja sebenarnya, Al Jabar ini ikut ya kan, followernya si kakak-kakaknya. Mungkin kakak Zadel kalau bisa mengucapkan segala sesuatunya dengan beatbox kan lebih bagus ya. Itu. Jadi memang orang tanya Al Jabar karena Al Jabar yang eksis. Ya. Ya mungkin karena dilihatnya kan yang kita Al Jabar bangkek gitu ya, dia ada di antara kita berdua gitu, di kakaknya kan udah besar yang memang punya kesibukan masing-masing gitu, dan udah nggak bisa yang kita ajak-ajak ayo kesini sih, udah nggak bisa gitu. Jadi makanya publik lihatnya mungkin adanya cuma si Al Jabar aja gitu. Terus, Neng,